with me and him and him, and we are the earth. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih? Gak tau sih, sebenarnya ini kemarin tuh ceritanya Yohan tuh panggil gua. Oh, jadi ceritanya bener dong? Iya. Bebe. Oh, siap! Oke. Jadi kemarin itu, balik lagi, kita ini mungkin, apa ya, produk viewer. Kemarin dapat kiriman dari salah satu pabrik atau brand ambassador dari suatu tempat coating itu. Itu bilang nama coating? Nama itu ini yang dulu Aero. Jadi gini guys, ini powered by Edelbro. Nah, oke, jadi ini sebelumnya gue kasih tau dulu, ini produk Amerika, US ya. Ini udah dipakai di perusahaan engine Edelbro. Edelbro. Bagus tuh mereknya Aero nih. Aero. Jadi kalau di sini gua langsung buka aja. Unboxing. Jadi ini keren banget sih. Maksudnya kotaknya bagus. Kotaknya bagus, packagingnya dia recommended lah. Ini ada brosur. Ada brosur produk reviewnya. Ini yang cushion ini wax-nya. Ini sebenarnya tadi udah dipakai ya. Yeah. Ini udah dipakai guys, berhubung takutnya kan video terlalu panjang, oh, masa nanti pada bosen. Nah, pada bosen nanti banyak yang ngomong, banyak yang cocot, ya kan? Nah ini coatingannya nih. Coatingnya. Jadi isinya begini kalau yang paket coating. Nah kita ini mau mereview pengaplikasian nano coatingnya langsung setelah diproses waxnya. Jadi ini udah dari wax ya pokoknya. Nah, udah bersih semua lah, udah siap coating. Siap, mantep, cantik. Jadi kita cuma pegangnya guys ya. Terakhir, step terakhir ya ini guys. Ya. Ini jadi sistemnya dia dikocorkan ya. Jadi kalau untuk foundationnya, jadi ini lentur sana aja nih. Oke. Ini sebelumnya jadi gini, tahap nano coating itu sebelum pengaplikasian top layernya ya. Jadi si Yohan ini tadi udah pemolesan dulu, polishing dulu. Polishing itu proses pengangkatan kerak-kerak, jamur, mungkin ada scratch di dalam mobil Anda, di bodinya maksudnya, bukan di interiornya. Kalau interior nggak di coating, ya beda lagi. Kedua itu setelah polish udah beres, paint correction. Tadi gue udah taking sedikit pakai lampu halogen yang kuning ya, jadi kan kuning. bisa kelihatan. Itu kan sama aja kita pengecekan dalam luar ruangan gitu, yang biasanya orang lihat masih ada suirnya nggak ya, gitu. Jadi kayak kabut. Nah, tahap poles itu nggak 100% menghilangkan suir. Tapi kalau dengan nano coating biasanya dapat mengurangi suirnya. Makanya ini kita mereview produk ini dari Aero nih. Terima kasih dulu mempercayakan produk ini kepada kita. Mudah-mudahan sukses selalu dan kita review. Kalau dari tahap waxnya kita lihat, ini mobil gua jujur aja juga beberapa panel dispatch gitu. Ya, ya jadi kalau masih ada kebelangan, jadi aja karena balik lagi ini mobil warna putih. Susah. Iya, ini masuknya putih dong, ya kan agak susah gitu. Apalagi krem solid gitu kan kalau ini kan. Jadi buat kalian juga informasi, kalau cat mobil itu seperti kulit badan. Jika ada yang terkelupas atau terkena luka, dia butuh proses untuk menyamarkan warnanya. Jadi bukan selalu bengkelnya belang kalau ngecat. Sebenarnya enggak sih, tergantung gimana kalian mengatasinya. Ya, contohnya paddingnya ada, kita poles lagi, itu perlu gitu, bukan yang enggak. Jadi ngecat itu ada kayak beberapa layering. Ya. Balik lagi langsung ke topiknya. Ini udah dipoles dan wax, mobil udah bersih semua. Belah dua ya, jadi yang sesudah dan sebelum. After before. Jadi gini ya guys, ini langsung biar bisa melihatnya detail. Jadi gue ngambil seperempat panel kap mesin. Pas lagi kayak di sini. Bukan! Ini gue ambil yang ininya, bidang yang besar aja, gua coating. Yang datar ya. Jadi kan ini ada stiker juga nih, ini stiker dari Mini Cooper buat tempat mesin, tapi menurut gua udah lupakan lah kalau emang lupakan di side cutting aja. Ganti lagi begitu. Kita lihat perbedaannya yang di sini yang cuman dipoles wax dengan aero, dengan yang di nano coating. Nanti review detail
before afternya cahaya kuningnya bisa kalian langsung lihat di video ini. So sabar, kita langsung proses saksikan sendiri. Yes. Ini langsung aja nih guys ya, langsung tolong. Jadi taruh ke lap ini kalau dilihat terik. Ini gue bawa bahan sedikit. Ini lebih apa ya? Kalau dilihat cairannya agak lebih kental nih guys. Oh, ya. Ini bisa dibilang mirip-mirip kayak obat waxnya gitu. Iya. Waxnya dulu ini aplikasi satu arah, ya kan? Ini tuh kayak harus didiamin berapa minggu? Enggak, kalau ini udah langsung. Tuh, kalau dilihat. Evan mana Evan? Aduh. Dulu kami DJI buat pemirsa semua lihat. Ini bahan tadi gue tunjukin di sana agak lebih kental gitu kan. Kalau dilihat sayangnya ini lebih kental daripada obat-obat nama coating yang sudah yang ada di pasar ya, gitu kan. Nah ini kita lihat tuh. Ini kan baru sekali tadi. Ini ya, kelihatan banget tuh. Ini kental banget sih guys. Satu lapisnya itu 3 jam pengeringan. Nah ini sekarang gue pengen coba dengan kentalannya tadi ya, obatnya lebih kental nih kayak yang udah 9H. Gue mau coba 2 lapis. Lapis langsung nih, kental lagi. Paling serang 5 lapis aja ya? Ya ini biarin agak mengering dulu sebentar. Tuh kalau dilihat ya udah ada bekas-bekas lagi kan. Iya. Ya jadi kayak udah kayak nutupin. Tuh, ini yang sebelumnya lihat tuh. Jadi ada kayak baretan-baretan gitu kan? Halus. Tuh, baretan halus. Ini udah hilang langsung nih. Tuh. Langsung aja. Nah, kemarin tadi paling gini Pak, gua mau tunjukin ke pemirsa gua ketika maskingan ini sudah di pas. Nah, oke, langsung loncat ke 5 menit kemudian. Wah, udah nih. Nyalain lagi dong. Oke, udah 5 menit ya. Lagi biar nggak ada dikata rekayasa. Nih masih yang tadi cairannya, masih yang tadi ya guys ya. Oh kental ya, kental. Oh. Ini kental, gue baru pernah lihat loh, maksudnya ya, nanocot yang segini kental gitu, lebih cair gitu kan. Ini lihat ya, langsung kita aplikasi pas menuju arah, jangan acak-acakan, jadi jangan sampai benar-benar di puter-puter satu. Jangan diputer ya. Jadi kayak apa ya, dikasih motion gitu. Iya, langsung motion gitu kan. Ini kan kalian sih kelihatan banget sih motion. Ini ya. Gila ya, ini percobaan di Vancouver ya. Ya, orang di Vancouver bilangin belum pada sempurna semua soalnya. Jadi coba-coba tuh ya di sayang dulu. Jadi kalau mau yang beli body kit thickness boleh cek dan kita stick it. Gue juga suara kurang juga. Gue kasih kontrol yang guys. Jadi pokoknya mantul banget ya. Yang penting cek Earth in the tree. Kalau deh yang saya banget. Awas ya. Awas ya. Awas ya. Nah. Cari dulu. Iya sih. Ya, jauh ya. Ini sama ini. Langsung deep banget kan? Iya.
ini mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan kali ya. Nggak terlalu kelihatan, tapi ini kan baru sebentar gitu. Yeah. Kita belum lihat yang sampai gimana nya. Ini tes kita di aplikasi doang dulu, aplikasi nanti abis ini mungkin gue langsung mau nyorotin lampu. Oke. Okay. Kita panas-panasan dulu di depan lampu. Ya, oke, okay. Kita jalan dulu lagi. Tetap like, subscribe, dan komen. Kita tinggal di mobil, so see you bentar. Wih, udah nih. Wah. Oke, okay, jadi ini sekarang lampu deh. Ya, lampu. Lampu. Nah, ini kalau bisa dibilang ini sebagian proses yang namanya UV test. Karena lampu halogen itu ada kuning-kuningnya ya, kayak cahaya matahari di luar gitu. Kelvinnya dia halogen tuh udah kayak matahari lah gitu. Kuningnya sama. Dan tentunya ini panas banget. Panas banget gitu kan. Oke, kita langsung saja buka. Mudah-mudahan ternyata. Oh iya, ada garis tuh. Tuh. Ada garisnya. Atau di kamera kelihatan nggak? Ada garis ya? Bisa. Gua mau cari garis. Ini nih, garis. Kelihatan ya, jadi teman-teman. Belum sama sesudahnya juga ada kelihatan. Ada kelihatan garisnya, jadi itu tuh membuktikan bahwa obat ini tuh ngasih lapisan ke cat kalian gitu. Jadi gini sih, sekarang tuh coating itu kan ada bermacam-macam ya mungkin ya coating ya. Ada yang laminating itu prosesnya seperti stiker ya. Oh iya. Jadi kayak kaca film gitu. Tapi mahal banget. Itu mahal banget, plus aplikasinya bakal sulit ya. Karena tekukan body itu susah sekali. Kebayang kan mau ngerak stiker sebody kan repot banget kan? Sama aja. Sama aja itu, so kita lebih prefer untuk tetap cara apa konvensional. Pakai manual gitu. Tapi bilang konvensional nggak juga sih, ini baru berapa tahun ya. Iya, gue prefer gini. Ini pak, kasih tahu deh. Oh iya, tunggu makin kelihatan deh. Oh, ada garis. Apa sih? Ya, tuh. Ini kan jadi kayak kuning drop kan? Ini lusuh nih. Makanya ini kan yang baru di copy. Iya. Kalau udah tahu itu udah. Ya, kelihatan ya. So, ini nggak ada yang namanya bohong-bohongan guys, ini real. Nah, cuman jangan salahkan juga kalau misalkan kalian mengaplikasikan sendiri ternyata tidak sesuai karena ya proses polesnya dasarnya gimana? Ibaratkan kita bikin bangunan pokok itu kan fondasinya harus yang benar dulu, yang kuat. Nah itu sama aja guys. Proses tidak mengkhianati hasil. Sudah kita lakukan ya. Oke, buat tanya lagi, mau coba water bidding nggak? Boleh. Water bidding coba ambil botol aja. Ya kan? Boleh. Pengen tahu begitu di water bidding permukaan ini kan jelas yang lama, ini yang baru nih sembari
kerja barengan. Kita lihat airnya lebih cepat turunnya mana kan gitu. Itu proses water bidding. UV udah pakai lampu kuning tadi kan, kelihatan langsung. Ini air nih. Itu air ya. Ingat ya guys ya, yang ini sesudah, yang ini sebelum. Ya. Ada garisnya. Ya. Langsung ya kita lihat nih. Coba yang sebelum dulu ya. Yang sebelum. Itu. Itu. Nah, ini kan sih kayak nempel. Lihat airnya. Kayak kebumpel gitu. Ini gue tiap ya. Aja lebih kuat sih ini, gue langsung tes nih, jadi kelihatan ya ini sesudah dan sebelum coating nih, lihat ya. Ini bidangnya nggak semiring ini loh, yeah. Ya ini miring aja masih tersisa, ini lihat kering. Banyak banget. Ini yang non coating nih. Yeah.
ya gue rekomend banget, ini produk bagus. Gue sendiri kemarin punya obat coating ada merek bla 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 bla, gue nggak mau nyebutin. Kalau dilihat sama ini jauh banget dari bahan aja tadi kan tak lihat tuh ya. Kental beda kan, kentalannya udah otomatis kan pasti lebih tebel gitu, dan aplikasinya tuh udah sesuai takaran banget gitu. Mana ada tempat apa obat coating yang ibaratkan udah se well prepared begini ya, udah tempat pabrikan gitu. Kontrolnya juga bagus. Hitungannya soalnya ini udah habis gitu, bisa jadi sinkron banget. Udah hitungannya apa ya, manufacture banget gitu. Yeah. Ini manufacture banget. Packagingnya bagus. Bagus. Pokoknya nilainya sip lah, lulus sensor dari kita, recommended. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Nanti mungkin dia di Jakarta bisa, nanti alamatnya kalau sekarang belum rilis, di next video kita bakal info ke kalian di mana Anda bisa dapetin produk ini dan sekaligus aplikasinya di sana. Ingat, semua enggak ada yang sempurna, tapi segimana yang turun tangan itu membuatnya menjadi sempurna. Yep. Benar enggak? Gue setuju dengan argumen itu. Ya. Like banget. Like. Pokoknya buat yang lain, kalian yang lain mau produknya di review, boleh kontak kita lewat komen atau DM di Instagram. So ya, lagi. Oke, okay. Thank you for watching and see you in the next video.